Hai guys, jadi hari ini aku mau buka dua paket. Yang pertama ada paket Shopee dari Ramah Sampah. Di sini aku beli reusable cotton pads dan ownernya baik banget karena ngasih aku bonus benih chai sim. Di sini juga ada pouch kucingnya super gemes banget. Di dalamnya itu ada reusable cotton pads dan begini tampilannya. Terus untuk bahannya sendiri, ada yang katan bambu, dia super adem banget dua-duanya bahannya, enak buat dipakai dan gampang dibersihin. Untuk yang satunya lagi, bahannya katan fleece. Dengan kalian pakai ini, kalian ngebantu untuk lebih ramah lingkungan loh. Terus, untuk paket yang terakhir, aku dapat dari Sosiola, dan jujur aja ini kali pertama aku belanja di sini, karena aku penasaran aja sih jujur, dan promonya lagi lumayan banyak. Skincare yang aku mau juga ada semua di situ, jadi ya aku nyoba beli. Nah, untuk produk pertama yang aku beli itu ada Peptaronic Toner. Ini produk Korea dan ukurannya itu 320 ml, lumayan banyak, besar juga, tapi harganya terjangkau menurut aku karena cuma 130 ribuan dan packagingnya gemes banget. Untuk teksturnya sendiri, menurut aku dia agak kental, jadi berbeda daripada tekstur toner pada umumnya, tapi dia tetap bisa nyerap di kulit dengan baik. Selanjutnya ada The Aubrey Essence, ini produk lokal, dan menurut aku yang bikin dia unik itu karena ada kelopak bunga mawar di dalam essence-nya, seperti yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk tekstur cairnya sendiri, menurut aku ini ringan banget, jadi gampang untuk nyerap di muka dan bikin seger. Terus produk terakhir yang aku beli itu ada face mist dari Dear Me Beauty. Ini tuh kayaknya yang edisi special watermelon karena dari warna boxnya sendiri beda kan, merah sama hijau gitu. Nah, untuk ukurannya sendiri nggak terlalu besar, cuma 60 milian. Terus menurut aku sih wanginya gak terlalu strong ya, karena ada wangi-wangi semangka, tapi gak terlalu parah yang gimana. Terus juga dia menurut aku cukup hydrating di muka aku. Nah, itu aja untuk video unboxing haul aku hari ini. Semoga kalian suka sama videonya dan sampai jumpa.